wabarakatuh Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadila laula an hadanallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim La hawla wa la quwata illa billah Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul min lisani yafqahu qawli Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hudhul mursalin wa ilhal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin jamaah kajian ahad subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman nikmat islam nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa berkumpul, bertolabul ilmi, bersilaturahmi di Masjid An Nabawi. Semoga hari ini apa yang kita niatkan, apa yang kita cari, ilmu yang kita cari, ilmunya dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Jemaah kajian ahad subuh yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dihimbau bagi para jemaah yang masih ada di perataran masjid bisa masuk ke dalam masjid insyaallah kajian sebentar lagi akan segera dimulai. Kajian Ahad Subuh hari ini alhamdulillah materi alhamdulillah pemateri atau narasumber sudah ada tengah-tengah kita yaitu Buya Arazi Ar Hasim M. Fils. Kita hari ini membahas tema yaitu siapa yang mengenal diri akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. kajian hadis ya, status hadis dan maknanya sebelum kajian ahad subuh hari ini dimulai marilah sama-sama kita baca al-fatihah semoga kajian hari ini berjalan dengan lancar menambah keberkahan dan menambah ilmu dan wawasan keislaman kita ila hadhihin ala ahdihin wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فدا بويا رازي هاشم mohon menempati tempat yang sudah disediakan الحمد لله بيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد wala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi jam'ain wa ba'd Allahumma inna nas'aluka khaira hadha al-yawm wa khair ma fihi wa khair ma ba'da ba wa na'udzu bika min shar hadha al-yawm shar ma fihi shar ma ba'da <coughs> Bapak saudara ikhwan fillah banyak orang mendengar kalam ini siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya sering dengar ya Siapa yang kenal dirinya? Dia pasti kenal Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, yang <coughs> ibnu Arafah? Siapa yang redaksi yang berbeda. Man arafa qalbahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal kolbunya maka dia akan kenal yang membolak balik kolbunya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada yang bertanya ini hadis atau bukan nah ini pertanyaannya dua sebenarnya ini hadis atau bukan lalu maknanya apa setelah kita teliti ilmu hadis itu Bapak seorang Makan Allah jika kita buat pemetaan ilmu keislaman bahkan semua ilmu di dunia itu dapat dirumuskan jadi empat cara mengetahuinya disebut epistemologi bahasa Arabnya madarikul ulum bagaimana cara mengetahui suatu hal yang pertama lewat indra bukti-bukti fisik yang kedua, akal kita pikirkan, kita tahu. Yang ketiga, kita tes. Yang keempat, pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi, ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka, secara ilmu hadis hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Muaz al Razi. Yahya bin Muaz al Razi. Yahya bin Muaz al Razi ini, ini ulama ahli kolbu di zamannya, beliau wali besar kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalam itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara apa? ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis enggak ketemu di Sahih Bukhari, enggak ketemu di Sahih Muslim, enggak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai enggak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak seramakan Allah yang hobi ngaji tasawuf harus tahu bab ini secara ilmu, hadis, ilmu hadis pendekatannya, bukti fisik disebut dengan empirik. Ya. Tapi ada seorang imam, namanya Ibnu Arabi, yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis tapi lebih dikenal sebagai ahli kolbu guru hadisnya ratusan buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanatnya kepada Rasulullah SAW jadi dia sebutkan dari gurunya, gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam ra'ani siapa yang bertemu aku dalam mimpi dia betul-betul bertemu aku fa syaitana la yatamathalu bi karena syaitan tidak bisa tidak dapat menyerupai aku Ibn Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi dia sadar dia lagi mimpi Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini nggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya bukan itu kalamku wahai Ibnu Arabi ketika dia bangun maka dia malu mengatakan ini bukan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa minimal mimpi ini benar untuk dirinya meskipun belum tentu benar untuk orang lain inilah Asbabnya, kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu? Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Muaz al Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor empat, zauk, intuisi. Kalbu, ruh. Itu. Mungkin gak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini gak bisa. Jadi mohon maaf Bapak. Jadi kita nggak bisa bangga-bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama, ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya, untuk ngecek orang meninggal itu, kuku-kukunya dicek apa namanya, ya yeah, forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua, ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita mungkit ngungkit yang nomor empat ini. Dia pasti yang nomor satu. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus berarti, secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam nabi. Secara ilmu, hadis banyak, Pak. Bahkan, tidak semua yang benar itu kalamnya nabi. Contohnya, Monas di Jakarta, benar gak? Saya bilang, Nabi bersabda, Monas di Jakarta. Jadi palsu enggak? Jadi hadis palsu deh Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan saya ketemu guru saya. Guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar, innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari mengambilnya dari ahli Mekkah namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji bertemulah dengan Imam Al Humaidi murid dari Imam Syafi'i terbukti nah, secara ilmu hadis dikatakan muttasil hadisnya nyambung makanya innamal a'malu binniat hadisnya sahih ditaruh di nomor satu dalam sahih Bukhari Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah iya tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis ada seorang imam namanya Al Baihaqi punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau beliau menukil kalam nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelfon saya dulu di UIN, saya waktu itu masih masih kuliah. Dia telepon, Arrozi, ente ngaji hadis bukan? Iya, saya mau khutbah besok. Tapi bingung ini hadis itu bukan. Wah kita kaget pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, hadis apa? Prof, hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia merugi di situ ya, yang yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, maaf Prof, itu bukan hadis. Tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya. Kata Imam Bayhaki, Kala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, Ra'aitun Nabiya Sallallahu Alaihi Fil manam yakul Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam tidur Berkata Kata Di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib Sehingga jadinya gimana Aku mendengar Nabi bersabda Siapa yang hari ini sama dengan kemarin Fahuwa maghbun Siapa yang hari ini beda dengan kemarin lebih buruk dari kemarin fahuwa mal'un terlaknat. Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis, Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti sampai sekarang berlanjut menurut versi yang keempat dari mana buktinya buktinya Nabi sendiri mengatakan siapa yang bertemu aku dalam mimpi dia betul-betul bertemu aku lo tahu dari mana ketemu Nabi kalau ingin dibuktikan buktikan secara fisik baca cerita Nabi fisik Nabi Syama'il Nabawiyah perhatikan mimpinya sama atau tidak ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup. Ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Maka ra'ah, dalilnya itu tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal, menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh alam malakut jabarut ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu nabi siapa itu gurunya imam syafi'i namanya imam malik dihikayatkan dalam kitab heliatul awliya kitab hadis tapi berkaitan dengan tazkatul nafs karya imam al-hafiz ahli hadis Abu Nuaim al asfihani Imam Malik berkata, "Ma bitu illa waraitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari, melainkan saat aku memanjam mata, aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik, ahli hadis, maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini. Tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali, mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar pak antara ahli hadis ma ahli tasawuf bagi ahli hadis kalian sesat kenapa itu bukan hadis nabi itu hadis palsu bagi ahli sufi yang sesat siapa kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat kalian gak bisa berkoneksi dengan nabi kok kami yang dianggap sesat begitu maka kemudian oleh Imam al bihaki ya satu tingkatan di atas Imam Ghazali itu belum gabung di kitabnya di kitab Az-Zuhud ya di kitab uh, Syu'abul Iman kalam nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli kalbu Bapak seramkan Allah kira-kira ah, Inilah kenapa ahli hadis susah baik karena ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf, sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhadis muhadis sufi, muncul begitu ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Atha'illah sakan dari pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. dari Salikin, Al-Wabil Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin, oh banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtado Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Ah terlepas dari itu Bapak makan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada. Ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah boleh nggak ya boleh boleh aja tinggal bukti aja aja sanatnya ya punya sanat nggak kepada rasulullah wasallam karena ilmu hadis ilmu sanat nggak punya sanat kazzab maka dia pembohong lalu benarkah Kalman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam nabi atau bukan. Kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman Namanya, misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah, mengenal diri itu, mengenal tubuh si Abdullah, atau kenal yang mana, sekedar mengenal jasad, tentu tidak. Lalu, kenal apa ini? Kenal yang mana ini, bukan yang jasad ini kan banyak juga pak anak-anak udah tujuh hari nggak punya nama bapaknya datang ke kita tak kasih nama dong anak saya berarti nama jasad ini itu bisa dibuat bisa dirubah pak sebelum kita masuk ke tubuh ini kita punya nama benar nggak punya nama kita lahir di dunia yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, Alastu birabbikum, bukankah aku robmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama pak cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab. Ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat Yes 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit sedikit di situ wa ma minal ilmi illa sedikit menurut siapa menurut saya menurut nabi menurut bani israil atau menurut Allah menurut Allah maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita orang kaya di Indonesia bilang saya ngeluarin uang dikit dikitnya itu udah 100 triliun Mbak. apalagi raja diraja alam semesta ini Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah ada sahabat yang dikasih tahu ada yang tidak maka Nabi itu bisa ngerti Pak dengan izin Allah ada orang nih jihad Kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh. Tapi Nabi mengatakan, Finar, Finar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal ruhnya gak beramal pak jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhannya diri yang fisik yang mengenal dirinya fisiknya dia baru mengenal perbuatan Allah disebut ma'rifatul af'al mengenal perbuatan Allah ajaib nggak kelahiran manusia penciptaan manusia ajaib nggak ajaib pak kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan itu ajaib itu saya mau tanya nih yang udah nikah yang punya anak itu antum yang yang menciptakan anak atau cuma sebab doang ya bikin doang ya tapi kita nggak yang gedein yang mengembangkan biar kasih tulang enggak ya coba tanya main depan hamil Ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah. Mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu. Ya ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. itu dia. Namanya ma'rifatu Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, Lewat dia, berarti dia tersesat. nggak mengenal Allah itu satu. Diri yang fisik, nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi, nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan, nah itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah, itu dia. Saya jatuh cinta, ada nah, itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani itu si nafs. Nah, punya enggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran: waman nahan nafsa anil hawa fa hiyal ma'wa yang mampu menahan mengendalikan nafs jiwanya maka dia dapat surga. Nah, ini makrifat apa nih? Ini masih sama. Ma'rifatu fi'lillah. Perbuatan Allah cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak ini masih sama ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf karena orang alergi dengan ilmu tasawuf nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf takut takut ditinggal jamaah kalau ustadz udah takut sama jemaahnya terus jamaah takut sama siapa dong ya kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah menggantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya, kalau enggak itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh Ahlu Mekah, maka belum berhijrah. Berhijrah beliau. Menjaga idealit, idealisme seorang guru. Nah ini perlu pak. Itu diperlukan makrifat yang ketiga. Mengenal diri yang kolbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah kolbu kita. Nah di kolbu ini, ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia pak. Kalau kita meradang mulut, sariawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, solawat. Kalau sudah Meradang itu kolbu, dibawa sholat, nggak enak. Dibaca baca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi, lagi rusak, rasain aja, Pak. Sendiri zikir, katanya zikir menenangkan jiwa. Kok nggak tenang-tenang, malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener gak? Zikir bening pak Kolbu itu wadahnya zikir Sehingga nanti dia bisa Menyantap Wadahnya lagi kotor Bersihin dulu Diobati dulu Baru dia bisa menikmati Masalahnya Sudah bertahun-tahun nih Kolbunya berkarat Benar gak? Nah, bersihinnya pakai apa pak? Itu yang disebut taubat nasuha Taubat nasuha itu Beda dengan Misalnya, ini gelas habis dipakai, airnya air putih cukup dikasih keran bersih, air keran nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok. Nak, nah, ini yang disebut taubat nasuha. Jadi, taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz nggak ada ke pendeta nggak ada pak ke guru nggak ada ngaku kepada Allah semua kita kan punya dosa nih benar pak ada yang nggak punya dosa saya cium tangannya pak makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil makanya bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid terganggu terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat. Hasan Husain datang turun, diambil digendong. Lagi sholat naik ke punggung Nabi, ikut sholat Kebersihan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya, gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Surah, makan Allah. Jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu, kolbu itu cuma mau satu asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di solawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Termati bawa apa? Mati bawa apa entar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita nggak kepake. Bapak gue kiai nggak kepake pak. Saya ustad haji yang kan gak dipakai habib pun gak laku pak dikubur bapak ini keturunan rasulullah gak laku dikubur kalau gak bawa ma'rifat malah diragukan masa keturunan rasulullah begini kata malaikat yang ter ya kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat mungkar nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor pak dia nggak mau tahu yang lewat dia periksa lewat dia periksa bener gak? <ghamun> ah, Bapak saudara makan Allah ma'rifat kolbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah nah, jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian asma'ul husna yang manteng bukan yang 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 separuh separuh enggak jangan yang mateng kajiannya gurunya ahli zikir bersanat zikirnya kepada Rasulullah insya Allah pak enak ngajinya kan banyak nih carilah ya semoga ketemu nanti asma sifat nah, sifat itu masih bagian dari kolbu paling dalam dia udah masuk ke dalam sir sirnya kolbu kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya pak kolbu itu disebut ada fuad ada yang disebut dengan lub inti dari kolbu disebut lub nah, rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir maka disebutkan dalam Al-Quran Allah ya'lamu wal akhfa. Allah mengetahui yang sir yang tersembunyi bahkan yang akhfa yang samar nah, itu ketahuan oleh Allah SWT nah, di mana kesimpannya itu? itu di dalam kolbu paling dalam paling dalam kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah memori itu itu kesimpan di situ pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. It, supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu kesimpan gak di memorinya kesimpan ketemu seseorang yang berkesan apanya yang berkesan parfumnya nanti kita ketemu parfum yang sama itu teringat pak wajahnya Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya bersambung sanat zikirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisannya menyebut akalnya memaknai kolbunya merenungi ruhnya merasakan nangis dia saat itu seperti orang pulang kampung pertama orang pulang kampung habis merantau rasanya gimana terharu Pak nah, kalau bapak ibu ini kan pada hari raya di luar kota lagi merantau malam takbiran nangis dengerin takbiran kenapa tuh nangis ingat kampung kirain ingat Allah takbiran ingat Allah nangis wah itu arif billah namanya kenal Allah dia Mak takbiran nangis ingat siapa kampung kita lupa kita punya kampung lain namanya kampung arwah lupa apa ya kampung arwah ngapain si arwah di kampung itu dia menatap Allah Subhanahu wa taala dia menatap Allah Pak Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan, dia menekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi, dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi: "Kuntu Nabi, Aku sudah jadi Nabi, Adam belum dicipta, udah jadi Nabi, di alam ruh." Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya pasti rindu ingin mengenal ilmu ini. Pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen, Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang kada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena Covid. Dompetnya Pak kena Covid. Enggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik kampung badan ini teringat orang tua zahir apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya sering dengar nggak istilah Nur Muhammad ya masih ingat disebut apa Nur Muhammad itu Abul Arwah bapaknya sekalian roh maka ketika roh itu rindu rindu ke siapa dia rindu sama ayahnya itulah kenapa kalau sholawat jadi wajib dalam solat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ini orang malah debat enggak boleh pakai sidina boleh pakai sidina. itu mah debat debat biasa itu kalbunya ruhnya rindu enggak kepada Rasulullah Nah, kalau sudah sampai ke sana dia sudah sampai ke ma'rifatul ruh. Mengenal ruh dari mana dia berasal, dulu dia bersama siapa. Ah ini kabar gembiranya, Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi nabi suka mendatangi Orang yang dekat dengan Nur Nabi itu Maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi Pasti cinta sama zuriat Nabi Orang-orang nah, yang dulu mencintai Rasulullah di sana Di alam ruh itu Dia cinta kepada Nur Nabi Maka Allah kasihlah dia fisik Di dunia bernama Habib atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi salam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah. Hadis sahih Muslim ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih bapak kalau dibukakan pintu kolbunya itu bisa lihat pak. Dulu kita seperti ini di sono ngumpul pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pawakaf pendiri pengurus diberkahi oleh Allah Diberi rindu kepada Rasulullah Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin Pasti bisa pak Rasulullah kan gak mati Gak mati beliau Cuma pindah alam Kalau kita bisa mati sebelum mati Bukan bunuh diri loh pak ya Mati sebelum mati itu apa? mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran ini alam kolbu, ini alam ruh, mampu dia berzikir, bertahan bisa dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa pak dulu Sayyid Muhammad alawi al-maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya masih hidup saya enggak bisa sebut namanya. Kalau disebut ntar nah jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan bertanya ke beliau, eh bocah ya, ya waladi kira-kira begitu ya, eh, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu nggak? Itu yang ny yang minta siapa? Said Muhammad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah. Karena sholawat gak berhenti-berhenti beliau. Sholawat aja terus. Maka bapak ibu saudara makan Allah. Jika ingin bertemu Rasulullah. Sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. <laughs> Jadi kalau belum mati jangan berhenti dijamin pak pasti kenapa hadis jaminannya jelas man salla alaiya sallallahu alaihi asyarat yang salawat kepadaku Allah salawat kepadanya 10 kali saya mau tanya nih ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah coba lihat bahasa Arabnya sallallahu alaihi Allah bersolawat kepadanya 10 kali berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat satu salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat masuk surga. Kalau sepuluh ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan ini garansi Rasulullah orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa aksaruhum salatan yang paling banyak bersolawat kepadaku inilah media kalau mau ketemu Rasulullah bisa siapa yang bilang nggak bisa ya Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada dajjal seandainya aku hidup saat itu akulah hajijun alaikum akulah pembela kalian secara fisik Nabi nggak ada pak, tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut al Imam al al Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib, namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya, ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman, tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik, tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya, yang terjadi cocok logi kita berterima kasih syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman anda antum telah membuat kita aware sadar mengenai hadis akhir zaman cuma kadang nggak cocok hidungnya lurus gitu ya itu mah ciri fisik habaib rata-rata begitu hidungnya ya bukan itu kalau mengenal rasul rasul itu kolbunya yang mau dilihat berarti ini yang disebut ismun tadi ya maka yang keempat itu bapak serahkan Allah siapa yang mengenal ruhnya maka dia mengenal Allah secara hakiki dia mengenal Rasulullah secara hakiki nah, semoga kita sampai ini yang ke ini nih keempat mengenal ruh walaupun sedikit menurut Allah menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah udah lautan bagi kita. Ya. Acaranya nah, caranya banyak-banyak aja, Pak, selawat. Bapak ini kan mohon maaf ya. Pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir Pak Rifatullah. Nanti diajarin pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah solawat aja dulu. Nah, nanti solawat ini nurnya akan membimbing kita, insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu empat level ini. Ya, tinggal dilihat kita bagian yang mana. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan kalau ada tanya jawab. Ya. Alhamdulillah selesai materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin saya tanyakan dari akun YouTube Anda Bawi TV. Ada lima pertanyaan nih, Falan. tapi tidak semuanya dipilih yang terbaik. Yang pertama, mohon penjelasan Buya tentang perkataan bahwa telinga yang berdenging adalah nama kita disebutkan di alam malakut maka bersawat, bersolawatlah mohon penjelasannya tentang perkataan ini jazakallah yang kedua bu ya betulkah hadis surga di bawah telapak kaki ibu itu hadis palsu mohon penjelasannya bu demikian dari YouTube itu aja yang terbaik kedua yang pertama tentang kalau telinga berdenging, nama kita disebut di alam gaib malakut. Ya. Itu yang hadisnya dinukil oleh Imam An Nawawi dalam Kitab Al Azkar. Hadisnya lebih kurang Hasan, tapi tidak menyebutkan mengenai alam malakut. Nabi cuma mengatakan, siapa yang telinganya berdengung, lebih kurang begitu, maka bacalah basmalah. Lalu ada doanya, Zakarani Allahu bi khairin. Semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Itu maksudnya, bahkan bukan malakut saja. Semoga Allah menyebutku dengan yang baik. Berarti lebih dari Jabarut, lebih dari semuanya. Kalau Allah berbicara di mana? Karena Allah enggak petu tempat. Nah, ini yang disebut kodim. Ya, kodim. Tapi bisa saja kalam Allah disampaikan ke alam-alam yang lain. Wallahu taala alam itu maksudnya hadisnya hasan. Ya. Yang kedua, oh ya surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau kalimatnya begitu, iya bukan hadis nabi. Tapi yang ada di hadis nabi, ridho Allah, ridho nya Allah di bawah, di bawah ridho nya orang tua itu hadisnya. Ya, kemudian yang semakna di itu dengan itu ada di hadis Imam Al Hakim. Ada. Tapi kalimatnya bukan di bawah kaki gitu enggak. Enggak seperti itu di, di hadis yang yang ininya. Ya. Dua lagi Bu ya boleh. Fadal. Kalau aneh yang enggak tahu aneh bilang enggak jawab ya. Enggak ngerti gitu. Yang kedua, yang ketiga dan yang keempat, bagaimana cara kita mengalahkan nafsu ketika masa-masa futur? Hmm. Yang kedua, Buya untuk Bapak akidah Hakikat Allah Dan Arafa Rabbahu Ulama sepakat harus memakai Dalil hadis sohi Untuk hujah Lalu bagaimana dengan hadis dari Mimpi tadi bisa dihujah akidah hmm, Oke okay, bagus Yang pertama tadi tentang Cara mengalahkan nafsu Di Quran itu Kalimatnya cuma Naha naha itu bukan mengalahkan. Naha, apa arti naha? Melarang. Jadi naha itu kita mampu melarang jiwa. Ini yang disebut mengontrol. Gimana caranya? An-nafs itu tidak bisa dizikirkan, dia cuma bisa dikontrol. Jika berkaitan dengan hawa nafsu, itu urusannya dengan makan. Maka, jaga makannya. Jangan yang haram dan jangan banyak. Jangan banyak ya. Jika berkaitan dengan syahwat yang besar, maka kurangi makan-makan yang membuat libido kita tinggi. Yang paling ringkas, ya, puasa. Puasa itu paling bagus, jadi tidak ada lagi. Setahu saya, yang paling kuat untuk mengolah nafsu jiwa kecuali puasa, gak ada lagi, Pak. Coba cek bapak ini kalau puasa jalan ngelihat yang bening-bening nggak -bening, berani. Wah lagi puasa itu pak. Coba aja tuh kalau nggak puasa aji mumpung. <gifat> ya tafadhal. Yang kedua tadi udah. Ya? Bab hakikat Allah. Oke. Okay. <tuh -tuh> hakikat Allah tidak diketahui kecuali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Imam Mahdi itu mengerti hakikatnya Allah, ya. Karena beliau pewarisnya Nabi. Plek apa yang Nabi tahu di, ada di dalam kalbunya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Bagaimana dengan kaedah tadi? Untuk hujah akidah mesti hadisnya sahih. Bahkan Mesti mutawatir oleh sebagian ulama. Itu bab ilmu akidah. Ilmu akidah babnya bab akal. Ilmu akidah bab akal. Oke, okay. kalau mimpi tadi bab mana? Yang nomor empat. Ya orang ahli akal nggak percaya sama mimpi. Orang yang jago mimpi ketawa ahli akal ah ilmu mus gitu aja jadi kita nggak perlu membantah. Ini dua jalur yang berbeda, gitu. Nabi saw mimpi nggak? Mimpi pak. Wahyu pertama yang turun ke Nabi itu mimpi. Hadis Sahih Bukhari kitab Bad il Wahyi. Awal ma budi abihil wa'yu aru ya salihah. Kira-kira begitu kalimatnya. Wahyu pertama yang turun Itu bukan Quran Yang pertama turun, cahaya turun Kepada Nekolbu Nabi Sehingga beliau melihat mimpi yang indah Akibatnya beliau suka Menyepi hira. Lalu beliau menyepilah Di Goa Hira Itu Jadi kalau kita menolak Bab mimpi, sama dengan Menolak bab wahyu, ingat Mimpi siapa nih? Mimpi waliullah, mimpi nabiullah. Kalau mimpi bapak, ibu mungkin ya. Kita tolak aja ya. Tapi nabi mengatakan, di akhir zaman, hampir-hampir saja mimpi semua orang beriman itu benar. Pada beriman gak sih? Beriman gak? Beriman gak? Benar ke siapa? <tapi> ke Allah, ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan, salah satu warisan kenabian itu adalah ar-ru'ya as-salihah. Ar-ru'ya as-salihah juz'un minan nubuwah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Ya? Jadi ahli kolbu itu jaga benar. Ternyata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, imam-imam itu menghargai mimpi maka mereka buatlah satu bab satu kitab dalam sahih kita. mereka kitab takbirur ru'ya Imam Bukhari punya kitab itu dalam sahih Bukhari bab mengenai takbir mimpi kenapa Pak ternyata sahabat Nabi setiap ba'da subuh setoran mimpi yang bening-bening itu kepada Rasulullah mimpi malaikat mimpi melihat ada cahaya dari langit itu mereka cerita kepada Rasulullah. Kiai sekarang kan nggak bisa begitu pak. Wah bunga tidur, nggak ngerti bilang aja nggak ngerti jangan dibilang bunga tidur. Ilmu mimpi itu ilmu yang mustakil dia ilmu permanen dan berdiri sendiri. Dia nanti berkaitannya dengan ilmu rohani ilmu tasawuf. Jadi tidak berbenturan dengan ilmu akidah. Gitu ya? Lagi bu ya boleh. Nah, tadi Buya membahas tentang mimpi. Bagaimana menurut Buya kalau saya pernah bermimpi Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, Amin. Dan melihat beliau seperti jatuh cinta, tapi tidak terlalu detail melihat mukanya. Iya, kita sudah bacakan hadisnya tadi. Nabi bersabda, Man ra'ani fil manam Bahkan ada satu riwayat, faqad al haq. Siapa yang bermimpi bertemu aku, maka ia telah melihat al-haq kebenaran bahwa itu benar-benar nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kok kurang jelas kurang jelas itu karena ma'rifatun nabinya kurang jelas karena mengenal nabinya masih kurang detail maka melihat nabinya masih samar bahkan ada teman kita yang mimpi nabi itu nggak mau noleh pak nggak mau noleh cerita ke saya nangis-nangis. Rasulullah marah sama saya ya. <laughs> Ada yang begitu. Antum bisa bayangkan, kita mau ketemu orang yang kita cintai, kita idolakan, tapi dia nggak mau noleh. Ruhnya nangis. Gimana caranya? Udah ente sholawat aja banyak-banyak baca salam kepada Rasulullah. Nanti insya Allah Nabi jawab. Alhamdulillah besok-besok ada yang mimpi lagi. Jadi ini ini bukan kita ngayal bukan. Ini beda dimensi dia. Kalau ingin cek kebeningan kolbu tanya mimpinya apa. Jika bapak saya ini kita lagi kotor, jiwa kita kotor nih. Mau kiai mau ustadz mau jamaah mau tahajud kotor pak pasti mimpi basah. Jadi kalau mimpi basah, tobat pak, tobat rohani. Dosa enggak, tapi rohani kita, oh kayaknya hati kita kotor. Sayyidina Umar ketika bermimpi, bermimpi menggauli budaknya. Budak halal enggak? Halal. Apa kata beliau? Syagalat nisiyasa. Ya Allah, aku tersibukkan oleh urusan politik sehingga lupa wirid. Ini Umar, ngerti beliau. Tapi beliau pun kalau mimpi ama yang halal. Kalau kita kan kita berharap mimpi ama artis, pak. Ya, <laughs> silakan. Baik, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pak ustadz, pak kiai. Kalau boleh mohon maaf, saya sedikit ingin memuji pak ustadz. Saya baru ketemu ustadz kiai yang cahayanya bagus. Allah dan bening ini pertama yang kedua saya umur 74 tahun tapi baru sekarang saya ketemu Ustadz mengatakan bapaknya roh itu adalah Nur Rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah ilmu saya bertambah satu sekarang Pak luar biasa saya juga merinding ini Pak dengarnya selama ini saya nggak ngerti bapaknya roh itu siapa mudah-mudahan juga teman-teman saya di bawa ini sama juga mudah-mudahan tapi nggak tahu seperti Pak ketua DKM mungkin lebih ahli sama Pak Nenggolan lebih ahli daripada saya jauh tahu kalau saya 74 tahun umur nggak tahu bapaknya roh saya siapa mm -hmm. Alhamdulillah saya subuh hari ini mendapat ilmu yang luar biasa bahwa saya ngelang bahwa roh saya ini adalah Nur Allah Nur Rasulullah SAW kemudian Tadi kalau anak-anak basis sudah bertanya, bagaimana kalau saya selalu selawat, selalu merinding atau apa namanya bulu kuduk? Ini kalau kalau bahasa orang ya, ya. Sumatera, Bang Palembang tuh bulu kuduk pak, bulu kuduk, kayak gemetar gitu loh pak. Hmm. Itu kalau saya berselawat kepada Rasulullah. Nah yang terakhir ini pak, tadi orang ahli sodoko jariah kaya raya banyak duit tapi kok masuk neraka gimana dia menyambungkan antara jasmani dan rohaninya sehingga sodokonya jadi amal ibadah pada Allah subhanahu wa ya. ta'ala terima kasih Pak Ustadz mohon maaf saya terlalu memuji Pak Ustadz karena cahayanya luar biasa buat saya cahaya, Makasih. Lampu. cahaya lampu lebih hebat daripada itu <laughs> lagi Pak Masa Sekian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nenggolan. Ini cahayanya memang ada tiga Pak. <laughs> Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. An-Nurid Dhati wa Sirr sari fi jamil asma'i wa sifat. <coughs> Mau bilang apa kita ya? <laughs> Betul Pak. Jadi Bapak Rohani itu istilah. Bahwa kita ruh kita itu percikan dari nur beliau sallallahu alaihi wasallam lalu kenapa kita merinding ketika bapak merinding itu ruhnya sedang merindu dijawab oleh sang rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan assalamu alayka ya rasulullah salam atas engkau wahai bapak rohaniku rasulullah dijawab oleh beliau merinding bapak. Ruh kita pak yang yang ya takosair rumin hujulul ledi nayak shaunarobbahum. Kira-kira begitu. Di Quran surat Az Zumar ayat 24 berapa itu ya? 22, 23 ya, 23 bergetar karena Al-Quran Al-Quran itu hakikatnya ada pada siapa? Khulukuhul Quran kata Aisyah Nabi Muhammad itu Polahnya Zahir batinnya adalah Al-Quran Disebut nama Nabi Tak min hujuludul rabbahum Disebut nama sang pembawa nur Quran Pasti bergetar pak sang para pecinta Pasti merinding Makanya ada syairnya itu Kullul kulub ilal habibi tamilu semua pencinta jika disebut nama sang kekasih pasti hatinya merindu. Apa buktinya disebut namanya kadang-kadang meleleh Pak mata kita. Rindu dengan kampung rohani, rindu dengan orang tua rohani. Saya nih ibu saya baru wafat setahunan. Kalau disebut ibu saya Pak, saya nangis. Padahal itu ibu fisik Apalagi kita sebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rindunya lebih dahsyat. Tapi kita harus tahan. Maka lepaskanlah rindu itu dengan menyebut nama Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad. An-nur dzahati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kira-kira begitu Pak Allahumma salli alaikum Bapak rohani kita adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada saat pembukaan Pak Ustadz juga mengatakan bahwa nama yang kita pakai sekarang ini adalah nama jasad. Hmm. Yang diberikan oleh orang tua kita, hmm. guru kita, ataupun tetua kita. Kakek, nenek misalnya. Sekarang saya mau tanya, siapa nama rohani kita Pak Ustaz? Hmm. Yang dimana binnya adalah bin Muhammad Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. <tuh> Yang tahu nama kita, orang tua kita bukan yang ngasih nama kita. Siapa, Pak? Orang tua kita, maka yang tahu nama ruhani Bapak itu bukan saya, tapi siapa yang tahu Bapak ruh. Tapi Bapak ruh itu punya pewaris, bukan ulama yang bisa baca kitab ini. Ulama yang mewarisi kolbunya Nabi Plok semuanya dia warisi Itulah nanti namanya Al-Imam Al-Mahdi Kalau umur bapak panjang Bisa Jika belum muncul Imam Al-Mahdi Maka wali yang disebut Wali Gaus Jika di ilmu fikih disebut Mujtahid Mutlak Mujtahid Mutlak dia tahu Ini barang hukumnya apa Keluar namanya Maka bagi ahli ruh wali-wali yang disebut wali kutub itu mereka nggak ngerti yang ngerti wali namanya gaus jadi wali itu kan banyak pak ada strataknya ada 313 wali kutub sejumlah dengan jumlah para rasul sejumlah dengan jumlah ahli badar kutub poros dia poros asma poros sifat Allah wali-wali ini ada satu pemimpin yang yang jadi guru mereka, orang tua rohani mereka sekarang ini. Ini yang disebut Kutubul Gaus. Dan itu cuma satu di dunia. Dan pasti keturunan Rasulullah. Sayangnya, Mastur tersembunyi. Gak boleh muncul, Pak. Bapak pengen tahu nama ruhnya? harus punya koneksi sama Al-Ghawus ini. Gitu. Kalau mau nanti satu saat kumpulkan namanya semua, nanti saya kirim ke beliau. ya Biar dikasih namanya oleh beliau. Kapan ketemunya? Wallahu'alam. Insya Allah ketemu. Insya Allah ketemu para perindu Rasulullah pasti bertemu beliau. Bapak kalau mau silakan. Nanti kumpulkan namanya, nanti beliau kasih nama. Dikasih nama Pak, dengan nama itu Bapak nanti dipanggil oleh malaikat Munkar Nakir ntar. Nama 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 dari ayah rohani yang disimpan oleh kolbu beliau. Kira-kira begitu. Waduh, ini dah, udah berbicara jauh kita nih Pak ya. Uh, ya, ya, terfadal. Boleh terakhir dari Pak Haji Adang untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan perbedaan antara saudara kandung dan saudara satu ruh. Karena terkadang, saudara. walaupun kita saudara satu kandung, Saudara kandung dan saudara ruh, mm -hmm. karena yang terjadi di dunia ini sungguh pun kita saudara satu kandung, tapi mungkin jarang ketemu, banyak perbedaannya mm -hmm. berbeda. Walaupun tidak satu kandung, kita sering ketemu dan banyak persamaannya. Yeah. Kemudian mohon dijelaskan juga perbedaan eh, pendengaran. Ruhani dan pendengaran jasmani Penglihatan ruhani dan penglihatan jasmani Terima kasih Beda saudara kandung secara jasad pak ya Dengan saudara ruh Dalilnya surat al-hujurat Innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara loh Babehnya siapa ya? Bapaknya siapa? Itulah Rasulullah. Abul mukminin, bapaknya orang beriman, maka istri Nabi disebut Umul mukminin. Tapi kan kita nggak manggil Nabi Umul, Abul mukminin, padahal itu nama beliau. Sebenarnya disebut lebih tepat, Abur ruh. Nah, saudara ruh ini itu di... Diketahui dari syahadat, Pak, dan pengenalannya kepada Bapak Ruh, dan yang meniupkan roh, roh tidak dicipta, Pak. Tapi jika yang dimaksud roh itu jiwa, jiwa dicipta, jadi tergantung nih, kan? Ulama kita kadang menyebut roh, tapi artinya nafs menyebut roh artinya kolbu seperti Imam Ghazali maka ini dicipta inilah mazhab Imam Kusyairi Imam Ghazali bahwa ruh dicipta tapi Quran kan ngomong ruh bukan yang itu kulir ruh min amri robbi amri robbi tidak dicipta roh adalah urusan Allah lillahil amru ya Allah eh, Allah punya amr tapi juga punya penciptaan jadi Allah membedakan antara ciptaannya dengan urusannya. Urusan itu hembusan. Nah, jadi kita ini fisik ini dengan kun, kun, faya kun. Kalau ruh enggak tiupan pak, tiupan dari Allah subhanahu wa taala. Sedangkan nur, nah yang bapak cerita tadi, nur itu pancaran. Maka manusia itu dalam dirinya minimal ada tiga nasab, ada nasab jasad, ada nasab nur, ada nasab ruh. Kalau nasab jasad, oh banyak yang tahu. Ini Habib Mahdi As-Segaf yang wali di Parung almarhum, Sudah meninggal ya, santri Nurul Iman. Itu dia berangkat ke Masjidil Haram, duduk di pintu apa gitu ya. Tiba-tiba ada orang nyapa, "Kamu si Anu ya? Bin 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 sampai ke Rasulullah." Itu nama jasad. Silsilah jasad bisa diketahui oleh banyak wali. Banyak wali bisa tahu, Pak. Tapi kalau nam, nasab nur, nasab ruh, ayo cuma nabi yang tahu. Karena kalbu Nabi diwariskan nanti isi ilmunya ke Imam Al Mahdi, maka beliau tahu Pak nanti. Nanti. Tapi nantinya udah nggak lama loh Pak ya. Jangan dikira 100 tahun lagi. Enggak. Ini COVID ini sudah penanda kalau ini sudah dekat. Negara udah banyak yang kolep Pak sekarang. Bener nggak? Biasanya virus itu ya nggak nyampe setahun hilang tahun dua tahun hilang kalau ada wali yang doa kan wali nggak mau doa pak jadi wali-wali nggak -wali berani doa ya Allah angkatlah virus nggak berani suul adab Allahnya berkehendak ada virus kita mau virusnya diangkat sopan nggak maka mereka sekarang cuma ridho ridho dengan apa yang ada itu wali jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini ngotot ya Allah angkatlah virus. Jangan maksa Allah dong ya. Kalau kita mengerti kehendak Allah, Allah belum berkehendak virus ini berangkat. Apa yang kita katakan? Ya Allah, berikan aku kesabaran. Ridhoi kami. Jika umur kami panjang, panjangkan dalam keselamatan. Jika kau ambil-ambil dalam syahid. Semoga yang meninggal dalam virus ini dianggap syahid. Amin, amin ya. Kelas <laughs> start zikir ya, aneh. Langsung aja ya, oke. Okay. Baik, bapak ibu, saudara, ikhwan, akhwat, villa, kita simpulkan kajian kita pada pagi ini. Bahwa hadis man faqad rabbahu bukanlah hadis nabi secara ilmu. Hadis, tapi secara rohani, ahli rohani menganggapnya dari nabi. Nah, ini tidak perlu dipertentangkan, kenapa ilmunya beda. Ilmu hadis berdasarkan sumber empirik, ilmu ahli rohani berdasarkan pencapaian rohani. Dua ilmu ini tidak bertentangan, dia cuma beda jalan. Ya, karena dia beda jalan tidak disebut kontradiksi karena tidak apple to apple. Ya. Yang kontradiksi itu ada dua ahli hadis bilang kata ahli hadis ini sahih, satu ahli hadis mengatakan palsu baru disebut kontradiksi. Jadi, itu tidak perlu dipertentangkan. Dan yang kedua, maknanya sangat dalam bahwa itulah inti dari ilmunya ahli ahli ma'rifat siapa yang mengenal diri diri yang mana hakikat yang mana dan 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 nah itulah yang banyak nah, semoga kita mendapatkan ilmu itu sebelum nyawa ini berpisah dengan badan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. saya mohon izin pamit nggak ikut zikir ya Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. terima kasih uh, Buya. Atas jawabannya, semoga kita dapat memahaminya. Kemudian, dari para jamaah, kita masuk ke zikir Ahad subuh Insya insyaallah dipimpin langsung oleh imam kita, yaitu Syekh Ismail Budiman. Tak Alaihi al